Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 3 Cilacap, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam rangka MAPK FAIN 2021. Tak lupa selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Hana Sulistiani dari MTS Negeri 3 Cilacap yang akan menyampaikan pidato tentang peran madrasah dalam menanggulangi dekadensi moral. Ibu dan Bapak serta Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami banyak ujian maupun musibah yang belum kunjung reda. Sehingga banyak pula permasalahan yang telah kita hadapi baik di kalangan orang tua maupun belajar. Permasalahan tersebut banyak mengakibatkan hal-hal buruk yang dapat menimbulkan dekadensi moral. Di kalangan pelajar misalnya, banyak pelajar yang bertingkah di luar batas kesopanan dan kesusilaan seperti mabuk-mabukan, tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, pergaulan dan seks bebas, bergaya hidup hedonis dan hippies. Namun demikian, bukan tanpa sebab mereka melakukan hal-hal yang kurang baik dan merugikan. Ada beberapa hal yang memicu terjadinya dekadensi moral di kalangan pelajar maupun masyarakat. Pertama, longgarnya pegangan agama. Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Ketiga, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis dan sekularistis. Dengan begitu, bukanlah tanpa bukti untuk mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerosotan akhlak atau dekadensi moral. Melihat kenyataan seperti itu, bukan tidak mungkin kalau para orang tua akan memilih pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Memiliki anak-anak yang pintar, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia merupakan impian setiap orang tua. Sehingga mereka akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama dalam bidang pendidikan. Teman-teman peserta lomba yang berbahagia, seperti yang telah digambarkan di atas, maka pendidikan moral sangatlah penting di kalangan pelajar. Oleh karena itu, para orang tua lebih memilih pendidikan Islam karena memiliki nilai-nilai agama yang diharapkan bisa membentuk pribadi yang lebih baik dan utuh yang tidak terpecah kepribadiannya, berilmu dan berakhlak mulia. Setidaknya ada beberapa peran madrasah dalam menanggulangi dekadensi moral untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan utuh yang tidak terpecah kepribadiannya, berilmu dan berakhlak mulia. Peran tersebut diantaranya adalah madrasah sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Madrasah sebagai pemelihara tradisi keagamaan dalam lingkup masyarakat Muslim. Madrasah sebagai wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda Muslim. Madrasah sebagai benteng moralitas bangsa yang kini tengah mengalami krisis kemerosotan atau dekadensi moral yang luar biasa. Madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh orang Muslim.
Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam bentuk madrasah memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan insan yang lebih baik. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang bisa membentuk generasi penerus yang berguna bagi bangsa, berakhlak mulia dan memiliki jiwa yang hebat bermartabat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.